warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa limashayikhihi wa limashayikhina amin. Wa la tajibu illa 'alal muslimil balighi العاقل الطاهر من الحيض والنفاس بعد دخول وقتها. Dan tidak wajib oleh solat kecuali wajibnya atas muslim yang baligh, yang berakal, yang suci dari haid, suci dari nifas sesudah masuk waktunya salat. Sesudah masuk waktunya salat. Wallahu a'lam bissawab. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita mengetahui tentang definisi solat, baik secara bahasa maupun secara terminologi agama, dan sesudah kita tahu sejak kapan solat diwajibkan dalam agama dan ada berapa solat wajib itu, maka pada malam hari ini kita akan mengkaji syarat-syarat wajib solat. Ada namanya syarat-syarat sah solat, ada namanya syarat-syarat wajib solat. Tapi yang kita akan bedah malam hari ini dalam kitab Riyadul Badi'ah, karya seorang ulama besar Mekah, wafat di Mekah, guru di Masjidil Haram di zamannya, Sayyidi Syekh Muhammad Hasabullah bin Sulaiman rahimahullah rahmatal abrar, gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani. Malam hari ini kita akan membedah syarat-syarat wajib solat. Perlu diketahui, ketika Al-Quran menyatakan aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan olehmu salat, artinya kita diperintahkan untuk salat. Pertanyaannya, siapa yang diwajibin salat, siapa yang enggak wajib salat? Nanti kita bisa dilihat nih, apakah kita orang ini termasuk wajib salat ataukah kita ini belum wajib salat. Begitu, ini kita bakal bedah, ada enggak kriteria-kriteria yang akan disebutkan oleh yai kita ini pada diri kita. Bila ada,
berarti kita termasuk orang yang diwajibkan mengerjakan sholat. Kalau tidak ada, berarti kita belum wajib. Itu aja. Di dalam kitab kita ini dijelaskan bahwa syarat wajib sholat yang lima waktu itu ada empat. Ada empat. Ini syarat wajib sholat. Ada empat persyaratan diwajibkan sholat. Pertama adalah Islam, orangnya. Kedua, baligh. Ketiga, berakal. Empat, kudu suci dari haid dan nifas. Empat ini kita mau bedah satu demi satu. Di sini dijelaskan, wala tajibu illa alal muslim. Begitu. Salat yang wajib, kriteria orangnya harus muslim, artinya beragama Islam. Kita muslim bukan? Alhamdulillah, syarat pertama masuk. Berarti saudara, salat itu tidak wajib bagi orang kafir asli. Orang kafir asli dari kecil kafir, ampe gede, ampe nyari, kagak wajib dia sholat. Kenapa enggak wajib? Karena tidak ada syaratnya. Matan tafasyartu intafal masyrutu. Bila syarat tidak ada, Islam tidak ada, maka kewajiban sholat tidak ada bagi orang yang kafir asli. Kafir asli itu bukan mantan muslim. Sebab ada kafir tidak asli, mantan muslim lain, yang tidak wajib orangnya kafir tulen dari kecil ampe gede, ampe gede, ampe niari, dia kafir, maka sholatnya tidak wajib sebab tidak ada syaratnya. Meski tidak wajib, tetap di akhirat bakal disiksa, sebab untuk menuju kewajiban itu dituntut beriman. Mau dituntut sholat beriman aja belum, maka ini konsekuensi keturunan iman. Begitu, maka harus muslim. Bagaimana kalau orang kafir masuk Islam? Orang kafir masuk Islam, niari dia syahadat, masuk Islam, maka wajib dia sholat. Perlu enggak diqadha sholat yang ditinggalkan zaman dulu-dulu semasa kafirnya? Tidak wajib diqadha sholat yang ditinggalkan, sebab dengan dia Islam pemutihan. Dengan dia Islam pemutihan. Di dalam Al-Quran pada surat Al-Anfal ayat 38, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِيَّنْتَهُ يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ. Al-Anfal, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِيَّنْتَهُ يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ. Sampaikan olehmu wahai Nabi Muhammad kepada umat sedunia, kepada orang-orang kafir non-muslim,
Iyan tahu kalau mereka berhenti dari kekufuran, yakni kalau mereka masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf, dimaafkan yang dulu-dulunya. Pemutihan, laksana kertas yang putih, kagak perlu diqodoh. Salat yang ditinggalkan semasa kafirnya. Kenapa? Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kata Nabi, al-islamu yajubbu ma qablah wal hijratu tajubbu ma qablaha wal hajju yajubbu ma qablah. Kata Nabi, haji itu bisa menghapus kesalahan muslim yang dulu-dulu. Kita tukang mabok, kita tukang judi, pergi haji nol, pemutihan. Maka gambarannya pakai baju-baju yang putih-putih, ngapusin dosa. Haji, hijrah juga sama. Ketika hijrah ke Madinah, itu namanya menghapus kesalahan yang dulu, termasuk Islam. Islam itu akan memberangus, menghapus, memangkas, memutuskan dosa sebelumnya. Sehingga ketika orang masuk Islam dari orang kafir, maka kesalahannya diputihkan. Nol. Dari situ dia mulai akan ada dosa, akan ada catatan. Maka dengan Islam habis dosanya. Maka sholat yang ditinggalkan tidak perlu diqadha. Bagaimana kalau kafir tidak asli? Karena yang enggak wajib sholat adalah kafir asli. Namanya kafir tidak asli, tidak dari sononya, mantan muslim, MM, mantan muslim. Dulunya muslim, kena corona, stres corona begitu. Akhirnya dia masuk agama lain, wal'iyadu billah, bahasa kitanya murtad. Orang murtad tidak wajib sholat. Kenapa? Karena tidak Islam. Namun ketika balik kepada Islam, wajib diqadha sholat yang ditinggalkannya. Karena dulu pernah meyakini wajib itu sholat. Ada orang, si fulan, anggap aja namanya tongseng, tong plastik apa tongseng, tongseng aja dah, namanya tongseng, masuk Islam atau dia muslim tahun 2000, dia masuk Kristen tahun 2000, 2022 ini malam tanggal berapa ya, 26 September 2022 masuk Islam. Ini malam dia sadar lagi tentang kebenaran Islam. Berarti dia enggak sholat 22 tahun. Ya 21 tahun 9 bulan dah, 22 dah. Kan 2022 nih. Maka sholat dia yang ditinggal dari tahun 2000 diqodohin. Tiap hari dohor, asar, maghrib, isya, subuh diqodohin. Kalau dia perempuan dipotong men. Kan men gak wajib muslimnya, potong men. Kalau perempuan berapa dia men? Wajib diqadha. Orang murtad. Kenapa itu wajib diqadha orang murtad?
karena dulu dia pernah meyakini dalam kalbunya salat itu wajib, kewajiban itu tidak gugur dengan dia kafir, masih wajib. Itu begitu. Satu syaratnya Islam, wajib salat. Begitu. Kedua, kata kiai kita al-baligi, di samping Islam syarat nomor dua kudu baligh. Baligh ini dewasa. Orang disebut baligh ada lima syarat baligh. Untuk laki-laki dua, untuk perempuan tiga disebut baligh. Kita perempuan dulu. Tiga. Yang pertama, dari sisi umur, seorang perempuan disebut baligh bila berumur 15 tahun. Maka perempuan itu baligh. Dua, perempuan disebut baligh daripada keluar mani. Umurnya 9 tahun keluar mani, itu juga baligh. 9 tahun keluar mani. Tiga, umur 9 tahun haid, men, ini baligh. Ada perempuan umur 10 tahun men, baligh. 11 tahun men, baligh. 12 tahun men, baligh. 13 tahun men, baligh. 14 tahun men, baligh. 15 tahun tidak men, baligh enggak? Dari apa? Dari umur. Dari umur. Begitu. Perempuan tiga. Sedangkan laki-laki disebut baligh atau dewasa dua. Dari sisi umur sama, 15 tahun. Umurnya 15 tahun. Itu baligh. Atau baru 9 tahun keluar sperma. Itu juga laki-laki baligh. Apakah onani? 10 tahun dia onani, keluar mani dia baligh. Itu begitu. Maka kita yang ngaji ini, karena laki-laki ini banyak, saya mau tanya, ini kita muslim gak ini? Muslim. Muslim, alhamdulillah. Saya mau tanya, udah 15 tahun belum? Belum. Belum wajib. Kalau belum, udah 15 tahun belum? Oh, udah. Lebih. Ya Allah, berarti kita orang ni udah baligh. Udah baligh. Baligh. Karena kita 15 tahun umurnya udah baligh. Baligh namanya. Dari mana syaratnya kudu baligh? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dalam hadis yang sahih Imam Abu Dawud riwayatkan di dalam Sunan Abu Dawudnya, Imam Tirmidzi di dalam Sunanut Tirmidzinya, bahwasanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beliau bersabda, kata Nabi, rufi'al qalamu an salasatin. Kata Nabi, rufi'al qalamu an salasatin, anis sabiyyi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta yaqila, wa anin na'imi hatta yastayqiza. Kata Nabi, diangkat
kolam perintah dan larangan, diangkat kolam perintah dan larangan, kagak ada perintah, kagak ada larangan, bebas dari tiga orang. Tiga, dibebaskan dari kewajiban, kewajiban agama tiga orang. Satu, anisobi, daripada bocah hatta yahtalima sampai baligh. Yang belum baligh enggak wajib, yang udah baligh wajib. Anil majnuni hatta yufiqa, doa dari orang gila sampai sembuh. Kalau masih gila enggak. Tiga, dari orang tidur sampai bangun. Orang tidur enggak kena peraturan. Orang tidur enggak ada peraturan. Bapak tidur, kemudian lagi tidur sarungnya kebuka, burungnya kelihatan orang, kagak dosa. Emang apa? Iya, orang tidur enggak tahu. Maka dari sini yang diwajibkan sholat kudu baligh. Kalau bocah enggak wajib. Namun walaupun bocah enggak wajib dalam agama, tapi si bocah ini diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Siapa yang diperintah? Babanya. Babanya, orang tuanya wajib nyuruh sholat kepada anak yang belum baligh. Ada dua nyuruhnya. Pertama, nyuruh doang tanpa ancaman, tanpa nyentil. Dua, nyuruh juga kalau enggak nurut sentil kupingnya. Kapan nyuruh doang? Kalau umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Ini anak suruh sholat, tong sholat. Dia enggak nurut, enggak apa-apa. Kitanya kewajibannya nyuruh doang. Udah sholat belum? Belum. Sholat, begitu. Nyuruh, nyuruh doang. Dia enggak nurut, enggak apa-apa. Dia nangis ngambek, enggak apa-apa. Enggak usah diomilin, enggak usah disentil. Karena baru 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Namun kalau sudah 10 tahun, 11, 12, 13, 14, nyuruh bila tidak mau wajib nyentil kupingnya. Kalau seorang bapak anaknya udah 10 tahun enggak sholat, si anak kupingnya enggak disentil, itu bapak masuk neraka. Masuk neraka. Kalau dia nyuruh enggak mau, enggak disentil kupingnya, kupingnya sentil. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, Imamul Bukhari riwayatkan di dalam Sahihul Bukharinya, kata Nabi, muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhu 'alaiha li ashrin. Anda suruh anak Anda untuk ngerjakan salat bila telah berumur 7 tahun, dan pukul anak Anda, sentil kupingnya bila ninggalin sholat sementara anak Anda umur 10 tahun. Sentil kupingnya. Nyentilnya dapat ganjaran. Nyentil anak masuk surga kalau udah 10 tahun. Jangan didiemin. 10 tahun sentil. Faedahnya ini supaya nanti udah baligh enggak selagu-lagunya sholat, karena udah terbiasa. Kayak makan, makan anak enggak bakalan selagu-lagunya karena sudah terlatih. Jam 7 sarapan, jam 12 makan siang, maghrib makan malam. Itu nanti kalau udah maghrib, walaupun orang tua enggak ada, pasti bakal nyentong ke dapur karena sudah
terbiasa. Ini penting. Apakah enggak ini kejem amanah? Kalau sudah agama bilang enggak perlu KPAI mengangkat ini, dia harus tunduk radina billahi rabban. Kalau Allah sudah bilang, Rasulnya sudah menyatakan enggak bakalan anak menjadi rusak dengan disentil kupingnya, tapi justru bakal menjadi nurut. Kalau 7 tahun kalau pakai upah-upah dah. Lu salat, kalau salat kasih duit 5.000, enggak apa-apa. Itu namanya ngelatih. Nanti juga kalau udah gede mau enggak mau. Orang suatu wajib gua kudu dibayar, begitu. Nanti udah gede, begitu. Kayak kita disuruh solawat, udah baca solawat, biar usahanya lancar. Emang masih bocah, pengennya diiming-iming. Padahal solawatnya perintah Allah, gitu. Mau dia mau dagangnya laris, kayak mau kagak, kayak pokoknya kudu banyak. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Cuman kalau kagak diiming-imingin, kagak tertarik. Emang masih bocah jiwanya. Ya begitu jiwanya. Kalau bocah mau diiming-imingin, ente baca sekian, ini nantinya bakal begini. Ini namanya iman kita kelas bocah. Biar kata udah ubanan, enggak apa-apa. Emang juga kelasnya masih bocah, kudu diiming-imingin, harus dikasih motivasi. Enggak apa-apa. Begitu. Apa itu baca solawat, minta rezeki. Ini. Solat mau solawat aja. Iya. Yang nyela begitu. Baca solat kagak, orang baca solawat diomelin sama dia. Ini kan enggak bener dia. Begitu. Yang kaya begitu mah yang seharinya 100.000. Kayak Imam Al-Bayyumi itu baru. Ngapa itu pakai diminimin orang kayak gua nih 100.000 sehari. Kan kita lagi malesnya aja, lagi semangatnya kagak dapat 100.000 mah. Bukan kelasnya kita. Kita mau kelasnya 3.100. Sehari semalam udah enggak apa-apa udah, yang penting kita baca dah. Begitu. Udah bagus. Itu begitu. 7 tahun. Itu kita wajib. Kalau anak kita udah 15 tahun ke atas, udah lewat daripada masa pendidikan, edukasi, udah 15 tahun udah balik, kewajiban kita enggak ada ngegebuk, enggak ada. Cuman kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar. Anak kita ingetin doang sebagai sesama muslim. Udah sholat tong, SMA anaknya belum sholat, kewajiban kita ngingetin aja, ngingetin, bangunin, begitu, bangunin, begitu, disiram, gitu. Pengalaman saya punya orang tua keras, ya mungkin bukan keras, bahasa Jakartanya tegas. Umur 7 tahun enggak sholat, saya dibakar tuh sama saya punya umi, benar-benar tahu dibakar. Ada tiang, rumah orang dulu kan pakai tiang kayak gini nih, kan ini kan gede nih tiang dari kayu, rumah diikat belakang, kakinya dikasih merang, tahu merang? Itu merang, ayo ditaruh di kaki, nangis kita orang, kaki panas, panas, neraka lebih dari ini 70 kali lipat, sholat enggak? Sholat. Itu begitu kita orang ngalamin. Pokoknya kalau enggak sholat mesti diikat di namanya saka, kalau kata orang daerah, tiang rumah, tangannya begini, kakinya kasih merang begini-gini, begitu panasnya kayak apa itu kaki, begitu kelojotan juga ya begitu, padahal baru 7 tahun. Begitulah pendidikan orang-orang daerah, harus begitu sama sholat itu kayak begitu aturannya, ya namanya adatnya begitu. Untuk ini ya, kita anak ya dibakar, bakar. Kalau enggak di situ dibakarnya di dipan dari bambu, dipan bambu tuh di atasnya, di bawah kasih merang, gitu diikat tangannya begini, udah macam-macam lah, begitu. Tapi itulah pendidikan. Kalau sekarang bisa kabur tuh bocah, digituin tuh, begitu. Kalau kita lebih banyak kasihannya sama anak, ujungnya pengen soleh anaknya, repot karena kita kasihan.
kasihan aja gitu. Apalagi anaknya bagi duit sama kita, udah kerja, kita udah pensiun, bagi duit, jangan dibangunin malam minggu, capek dia, dia habis ngapel sama bininya, sian. Begitu tadi pulang jam 2, sian. Itu kita begitu, ujungnya pegel sama anak kita, bengal karena narkoba, Allah disalahin. Itu kita, apalagi kita udah salah begitu, udah salah begitu. Anak harus tegas urusan ibadah. Kalau gak nurut sama kita, suruh beliin rokok ke warung, gak nurut, maafin. Suruh ke pasar nganter istri kita, gak nurut, maafin. Itu namanya hak kita. Tapi kalau hak Allah, tidak ada ampun gitu. Hak Allah enggak ada ampun. Tapi kalau hak kita, maafin. Hak Allah tidak ada ampun. Jangan kita biarkan keluarga kita menyalahi perintah Allah. Begitu, bahaya. Doa, syarat wajib sholat, kudu baligh. Bocah belum wajib, tapi kalau udah 7 tahun sholat sah. Maka bocah namanya syarat sah sholat, sudah ngerti, tapi belum wajib. Ganjarannya anak kita yang umur 7 tahun sholat, yang dapat ganjaran kita, orang tuanya. Anak kita umur 7 tahun baca Quran, ganjarannya buat kita. Begitu. Dia baca sholawat umur 7 tahun, 8 tahun sebelum baligh, kita ganjarannya, orang tuanya dikasih ganjaran nama Allah. Begitu. Itulah untungnya orang punya anak. Dia mati masih kecil, jadi syafaat kita. Belum baligh umur 7 tahun, masih bayi 3 tahun, 4 tahun mati, jadi pembela kita di akhirat. Kita nanti waktu masuk neraka, ya Rob, jangan itu mak gue, itu bapak gue, masukin surga, masuk surga kita. Untungnya punya anak, bisa memberi syafaat. Kalau benar, kalau enggak benar, dia nuntut kita di akhirat. Ya Rob, itu dulu bapak gue, di dunia gue tidur, kagak dibangunin. Jangan salahin gue, bapak gue kan serumah sama gue, kagak bangunin. Maka kita yang tadinya rajin di masjid, masuk neraka, diseret-seret oleh anak kita. Itu repotnya orang punya anak. Untung yang kagak punya anak. Begitu. Loh iya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak itu bakal menjadi malapetaka buat kita kalau enggak benar. Kalau benar, anak itu nolongin kita, nolongin kita kalau benar. Maka orang tua yang mondokin anak beruntung, mondokin anak ganjarannya gede, mondokin anak gede banget, rezekinya dia bakal luas. Orang tua yang mondokin anak, mondokin anak, begitu, begitu. Biar benar kita. Doa nih. 3, syarat wajib sholat adalah di sini disebut al-aqilu, kudu berakal. Orang gila kagak wajib sholat, termasuk orang yang ayan enggak wajib sholat. Apakah kudu diqadha ketika udah gede? Enggak wajib. Apa kudu diqadha ketika dia sudah enggak gila? Enggak wajib. Enggak wajib. Enggak wajib qadha. Begitu juga orang yang di apa? Bius, sakit, kan kita mau operasi di bius jam 11 siang, dohor masih belum sadar, sadar-sadar jam 4 asar, berarti sholat dohornya gak wajib karena akal kita gak ada, gak sadar, pingsan. Begitu
Begitu. Jadi orang enggak sholat, pengen enggak sholat enggak apa-apa, gampang. Oh iyo, kalau orang tuh dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa, itu yang kayak begitu orang bahagia, maka sholatnya bebas. Kalau dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa, yang kayak begitu bebas dari kewajiban sholat, sebab gila. Orang gila enggak sholat, maka patut kita curigai orang-orang yang enggak sholat tuh, jangan-jangan. Ya kayak begitu lah. Kalau dia ketawa, 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 hilang akal. Begitu. Tapi kalau sengaja-ngaja hilang akalnya, sakau, fly, fly, minum obat, itu sengaja-ngaja. Maka ketika sadar wajib dikodok sholat yang ditinggalkan, sebab hilang akalnya unsur kesengajaan. Begitu, hilang akalnya unsur kesengajaan. Terus yang keempat, mana ini? At-tahiru minal haidi wan nifasi. Yang keempat adalah kudus suci daripada haid, kudus suci daripada nifas. Ini untuk perempuan. Untuk perempuan, kalau perempuan lagi men, enggak wajib sholat. Men, kenapa enggak suci? Men itu darah, darah itu warnanya merah. Merah tanda berhenti. Dah kalau keluar yang merah, ente berhenti, enggak sholat. Itu begitu, berhenti, enggak wajib sholat. Tapi ingat, ini musibah besar bagi perempuan. Dia men dari malam terus men, maghrib ini men, sampai isya men, subuh men, men jam 11 mampet berhenti, jam 11 siang mana di kantor dia, datang dohor, wajib sholat enggak? Kenapa wajib? Hah? Syarat wajib sholat 4, Islam, baligh, berakal, suci. Ada enggak yang 4 sama dia? Ada enggak yang 4? Ada. Maka dohor wajib sholat di kantor. Mana mau mandi kantor lagi, enggak sholat tuh dohor, dosa dia. Asar masih di jalanan, nyampe rumah jam 7 malam, dikodok tuh dohor, asar, maghrib. Dia wajib sholat tuh dohor, asar wajib sholat. Tapi kenapa enggak sholat? Lah, kudu mandi dulu untuk menuju sholat. Dia belum suci, belum mandi, kudu mandi dulu. Maka dia jam 11 wajib mandi dia, wajib mandi. Begitu juga perempuan nih, rada repot dikit. Pagi suci, nih malam nih suci, tentu sholat dia maghrib. Isya suci, sholat. Subuh suci, sholat. Terus ke kantor, kantor, ampe dohor, anggap jam 12, suci, masih suci. Jam 12, jam 12 istirahat. Makan dia di kantin, kantin kantornya, ampe tengah satu, tengah satu men, tengah satu men, tengah satu men. Waktu adzan dohor
dia muslim, dia baligh, dia berakal, dia suci. Suci enggak? Suci. Dari jam 12 sampai 12.30 ada selisih 30 menit. Cukup enggak buat sholat dhuhr 30 menit? Cukup. Berarti dia wajib sholat. Nanti kalau udah suci, ingetin, wajib sholat dhuhr. Adapun asar enggak wajib, karena waktu asar dia udah men. Benar enggak? Dhuhr wajib sholat. Cuman kalau dia mennya ukuran 5 menit dari masuk waktu, 5 menit, anggap dhuhr jam 12, lagi jalan menuju tempat wudhu, baru juga selesai wudhu, datang men, enggak wajib diqadha, karena seper sholat enggak cukup. Dari mulai dia wudhu, menutup aurat, gitu, pakai mukna, enggak cukup 5 menit ini. Kata dia cukup sih, wudhu semenit, ini ngebut kayaknya, maka semenit, sholat 3 menit, oh kalau cukup ya wajib qadha dia. Tapi secara umum 5 menit enggak cukup dari masuk waktu. Kalau 15 menit iya, begitu, wajib qadha. Begitu, karena dengan wudhu masuk waktu adzan langsung dia wudhu pakai mukna cukup. Gitu kalau 15 menit men. Diingat-ingat tuh, bagi kita laki, bagi perempuan, agar supaya kita bisa memahami tentang kewajiban kewajiban sholat. Maka orang yang men itu tidak wajiblah dia untuk sholat. Begitu, udah kelewat tuh kemarin tentang larangan-larangan bagi orang yang tidak suci. Begitu, yang head, yang nifas, dia tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat. Ingetin nih, kita aja nih yang tukang ngaji enggak tahu. Saya mau nanya sama yang ngaji nih, sholat sehari semalam ada berapa? 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dari 5 nih, sholat pertama kali yang wajib sama kita, sholat apa? Duhur. Hah? Biar gampang saya ulas, biar tahu kapan kita umur 15 tahun jatuh tepatnya. Kalau kita 15 tahun yang lalu lahirnya malam jam segini, jam berapa? 20, artinya tengah 9 dah kita baru merojol. Tengah 9 ni tepat ni malam 15 tahun sekarang nih, ulang tahun kita tepat. Yang orang tahu itu jam 12 belum tentu emang lahirin jam 12 kita. Ni sekarang nih kita lahir nih 15 tahun nih malam persis di jam ini, sholat wajib kita subuh. Sholat wajib kita subuh. Kenapa? Karena itulah mulai datang perintah wajib buat kita. Karena kita muslim, berakal, suci, baligh, subuh. Kalau kita lahir jam 8 pagi, lahirnya, kata mak kita, lahirnya jam 8 pagi, tanggal anu, berarti jam 8 pagi subuh ini belum wajib, karena kita belum baligh. Jam 8 pagi tepat umur 15, maka sholat wajib kita duhur. Ini yang saya mau tanya sama saudara, kapan saudara sholat wajibnya? Itu yang saya tanya. Tuh begitu tuh. Itu begitu. Loh, kan kita perlu tahu dari dulu kapan sholat wajib kita, yang diwajibkan oleh agama buat kita, sholat apa yang pertamanya disebut sholat perdana wajib. Kapan
Ya begitu, lahir saudara kan dicatat di agama, bukan tanggalnya, jamnya juga. Agama itu harus mencatat orang tua lahir, amanah, tanggal berapa, jam berapa. Itu penting orang tua nyatet lahir anak tuh. Lihat, bukan tanggalnya doang. Kalau dukcapil tanggal doang. Tanggal apa ada jam-jamnya? Hah? Di akta kelahiran tuh ada jamnya enggak? Hah? Waduh. Itu enggak bisa. Anda kudu tanya sama orang tuanya, saya lahir nih. Ini tanggal sudah dapat nih. Jamnya saya harus tahu. Jam berapa saya lahir? Siang apa malam? Kan orang sekolah tahun jam 12 saja dilemparin telur. Belum tentu. Belum tentu lahir saat itu. Belum tentu lahir. Belum lahir. Begitu. Nabi lahir malam 12 Maulid. Jam 4 subuh. Kita peringatan jam 12, belum lahir. Detik-detik mau lahir namanya. Itu begitu. Kita ini lahirnya tanggal berapa, jam berapa, itu harus tahu. Tanya dulu sama bapak. Ya Allah, kudu ke tanah kusir. Hah? Kudu ke tanah kusir. Ya, kita jangan berpikir mundur, saudara stres. Saudara ingetin anak saudara. Ingat-ingat anak pertama lahir jam berapa. Ajak ngobrol, biar dia tahu. Sholat wajib dia apa? Wajib dia, karena itu perdana. Ini orang dulu selamatan. Kalau kita orang ini orang barat, sweet 17. Begitu. Kalau kita enggak, 15. Dari 15-nya kapan percis 15-nya? Tanggal berapa? Jam berapa? Karena menentukan sholat pertama yang wajib buat kita. Sholat apa? Enggak sama ini lahirnya, enggak sama. Enggak bisa bilang dohor, berarti lahirnya pagi itu. Gitu. Kalau lahirnya dia jam 2 siang, enggak bisa dohor, asar bakalnya ketemu di umur 15. Begitu. Satu, kita enggak tahu sholat wajib kita apa. Itu aja kita enggak tahu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Istighfar yang banyak. Itu satu. Jangan ngaku orang bener aja. Kita udah ngaji, gua udah ngaji, udah bener belum? Begitu, udah bener aja kita. Gitu. Itu satu. Dua. Tanggal berapa sholat wajib kita? Itu aja enggak tahu kita. Tahun berapa kita sholat wajib? Sedang tanggal ini tanggal hijriah, bukan tanggal nasional. Tanggal hijriah itu selisih 10 tahun. Per tahun, 10 tahun, 10 hari per tahun. 10, umur kita nasional 10 tahun. 10 kali 10 berarti 100. Berarti kita tuh kalau udah 10 tahun umurnya 10 tahun 3 bulan. Nasionalnya tuh 3 bulan gitu. 3 hari, kira-kira 10 hari lah kira-kira. Itu begitu. Berarti umur kita 15 tahun udah lewat. 14 tahun berarti 10 kali 14. Berapa tuh? 140. Berapa bulan tuh? 4 bulan. Tuh, bisa saudara umur 14 tahun ya setengah itu udah balig. Kalau tanggal nasional, jangan dari umur 15 tahun Masehi, itu lebih lama. Begitu. Per 100 tahun selisih 3 tahun. Per 100 tahun selisih 3 tahun. Itu udah pasti. Per 100 tahun 3 tahun. Begitu.
Itu kita harus ingat. Sholat perdana kita mana? Ya borong ke situ. Gua insaf aja baru kemarin. Insaf baru kemarin. Ya Allah, dulu-dulu jangan ditanya dah. Gua ini baru mu'alaf. Pokoknya pas umur gua 50 tahun itu mu'alaf. Baru kenal Islam. Itu juga gara kecelakaan ketangkep polisi. Baru sadar istighfar, belajar Islam. Mu'alaf. Di situ mu'alaf. Ya Allah, dulu mujahiliyah banget lah. Begitu. Jangan ditanya dulu-dulunya. Kalau dongin sama anak, anak malu. Begitu. Begitu. Borong kita sholat perdana. Waduh, lebih parah lagi ini. Kalau sampai kayak begini nih. Itu sholat tuh saudara. Ada empat syarat wajib sholat kita. Ada empat. Orang haid, orang nifas tidak wajib sholat. Bahkan andai maksa sholat, dia tidak sah selama masih haid. Begitu, masih haid. Dalam hadis yang sahih, begitu kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, kana yusibuna dhalik fa nu'maru bi qada'is saum wa la nu'maru bi qada'is sunnat. Saya dulu kena men yang diwajibin oleh Rasul, oleh agama, qada puasa. Udah dibahas kemarin. Tapi sholat mau enggak? Artinya orang lagi men kagak wajib sholat selama lagi men, enggak wajib sholat. Namun bila empat syarat ini terpenuhi, muslim, baligh, berakal, suci, masih belum wajib juga. Ada satu sebab, yaitu masuk waktu. Masuk waktu sholat. Maka di sini dijelaskan, ba'da dukhuli waqtiha, ditambah yang empat ini, satu syarat sah, yaitu kudu masuk waktu. Kita nih sekarang nih, sekarang muslim kita, muslim, balik berakal, men enggak suci kita, tapi subuh belum wajib. Subuh nanti kita enggak wajib sholat. Wajib enggak sholat subuh nanti? Hah? Wajib enggak? Enggak. Kenapa enggak? Belum waktunya. Jadi ada satu sebab. Sebab sesudah kita ketemu syarat, di samping syarat kudu ada sebabnya. Namanya hukum wad'i. Wad'i. Juklak, petunjuk pelaksanaan. Belum masuk waktu, enggak wajib. Nanti kita enggak dituntut sholat subuh nanti, karena belum waktunya. Yang sekarang dituntut sholat isya, karena waktunya udah masuk. Artinya kita wajib mengerjakan sholat isya. Subuh belum. Nanti kalau ngalamin subuh baru kita diwajibin. Oleh karena itu di sini dijelaskan, ba'da duhuli waqtiha, wajibnya sesudah ada syarat wajib yang empat, ada tambahan bila mana kita mengalami waktu sholat tersebut. Sehingga habis ini akan dijelaskan kapan masuknya dhuhur, kapan masuknya asar, kapan masuknya maghrib, isya dan subuh, supaya kita tahu tentang sholat-sholat ini, supaya mengerti kapan adaan dan kapan qodoan dalam sholat kita. Segini aja dah, nggak usah banyak-banyak. Ngaji kita malam hari ini syarat wajib sholat empat. Bila empat ini ada pada diri seseorang, pastikan dia diwajibkan mengerjakan sholat. Berdosa dia bila dia tidak sholat. Karena inilah diantara hal-hal yang wajib dia ketahui dari apa yang diwajibkan oleh agama kepada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini,
atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Baik Pak, dipersilakan. Izin Ustaz. Ini dulu nih Bapak kita ini. Silakan. Waalaikumsalam. Baik Bapak, bila kemudian kita dulu-dulu tidak sholat, tapi di sebetulnya masih ada ini ajaran tambahan ini, di antara ini adalah bulughut dakwah, sampainya adalah dakwah Islamnya. Jadi bila kita dulu enggak sholat dulu karena kita enggak tahu dan kita tidak belajar, enggak ada guru di kampung itu ya, sama sekali ya. Iya, bila itu sama sekali benar-benar enggak ada. Ini panjangnya sebetulnya syarat wajib sholat ini ada 6 kalau kami mau panjangkan. Ini cuman yang 2 ini tidak disolat doang, makanya enggak disebutkan di kitab kita. Jadi ada 6. Jadi 1 muslim, 2 baligh, 3 berakal, 4 suci dari haid dan nifas, 5 adalah bulughut dakwah, sampainya ajaran Islam kepada dia. Artinya di daerah itu kalau enggak ada yang ngajarin sama sekali, namanya disebut jahil ma'dzur, bodoh yang dimaafkan oleh agama. Begitu. Kalau di kampung itu jauh dari ulama, enggak ada ulama yang masuk di situ sama sekali, maka dia belum diwajibkan sampai adanya dakwah Islam. Sebab Allah menyatakan dalam Al-Quran pada surat Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Kami tidak bakalan menghukum kepada satu masyarakat sebelum sampai dakwah Islamiah kepada mereka. Kalau memang kagak ada sama sekali ajaran-ajaran itu, maka memang berkewajibanlah dakwah Islamiah dalam satu kampung wajib mondokin orang, untuk mondok yang udah bisa disuruh balik lagi. Ini kewajiban beasiswa untuk seperti itu. Kalau sampai memang murni enggak ada dalam kampung itu yang ngajarin bahwa sholat itu wajib, yang bilangin begitu. Tapi kalau kita tahu sholat itu wajib, cuman cara kita belum tahu. Maka kalau sampai kita tidak tahu sama sekali sholat itu wajib, maka sholat itu ya sudah. Tapi kalau kita pengen muslim menjadi lebih baik, maka diulanglah sholat kita yang ditinggalkan itu. Caranya mudah Bapak. Habis dohor, qadha dohor. Habis asar, qadha asar. Habis maghrib, qadha maghrib. Habis isya, qadha isya. Habis subuh, qadha subuh. Atau mau dibalik, sebelum sholat subuh, qadha subuh dulu. Sebelum sholat dohor, qadha dohor dulu. Sebelum sholat asar, qadha asar dulu. Sebelum sholat maghrib, qadha maghrib dulu. Sebelum sholat isya, qadha isya dulu. Ini cara yang diajarkan oleh Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Adami, seorang ulama besar Betawi yang makamnya di depan Gandaria City. Beliau mengajarkan lebih ringan bagi kita, dohor qadha dohor, asar qadha asar, maghrib qadha maghrib, isya qadha isya, subuh qadha subuh. Namun kita pasang di hati, ya Rabb, ya Allah, jangan wafatkan kami sebelum kami lunas hutang-hutang kami. Begitu dulu ngomongnya, nanti tinggal kerjain aja. Minta Allah supaya nanti di akhirat kita dibebaskan oleh Allah dari berbagai tuntutan. Pasang di hati, ya Rabb, saya janji akan saya bayar hutang-hutang kami kepada Engkau. Karena itu jangan wafatkan kami sebelum kami lunas.
Dan inilah yang kami banyak sampaikan kepada banyak masyarakat, karena diantaranya ada seorang hamba Allah dari Kemayoran, kami tidak mau sebutlah namanya. Kala itu di tahun 98 akhir, kami ketemu dengan beliau, seorang kakek-kakek. Kami, dia habis sholat asar, bangun lagi sholat, karena kami tidak mau nyalahin orang. Begitu, kenapa ini habis asar sholat? Karena barangkali ada sholat qadha. Begitu, jadi habis sholat kami gandeng itu bapak, saya panggil Beh, dia sih dari Jawa. Begitu, ujungnya si Roso, tapi ada depannya namanya, jadi saya enggak mau menyebut namanya. Udah meninggal sekarang, moga Allah terangkan kuburnya beliau. Jadi saya bilang, Beh, kalau boleh saya tanya, boleh enggak saya nanya? Kata beliau, boleh. Tadi itu sholat apa ya? Kata beliau, jawab, tadi Ustaz, sholat qadha. Maklumlah Babeh ini orang lapangan. Zaman dulu, waduh, jangan ditanya dah. Jadi akhirnya diajarin oleh guru, oleh mualim. Wis abis dohor, qadha dohor, asar, qadha asar, maghrib, qadha maghrib, isya, qadha isya. Caranya begitu, lebih ringan. Ini awal kali kami menemukan sebuah ajaran dari guru, begitu, dari Mulim Syabiyadam itu. Karena di kitab-kitab rada berat, ini cukup ringan. Kata bapak ini, alhamdulillah wa syukrillah. Saat itu dia menjawab, alhamdulillah kalau babeh hitung sudah 20 tahun babeh ini kayak begini. Artinya udah lunas 20 tahun begitu. Begitu kan, udah senjak juga bapak itu, udah 20 tahun lunas, alhamdulillah wa syukrillah. Diajarinya kan begitu. Gitu oleh mualim. Ya taubatlah ceritanya begitu. Saya janji sama Allah untuk mengqadha semua salat-salat saya. Habis dohor, qadha dohor, asar, qadha asar. Begitu aja. Kata beliau itu saat itu, 98 akhir itu, dia menjawab, ini Ustaz, saya sudah 20 tahun begini. Artinya udah lunas, gampang kok ngitungnya. Kalau berbicara mulai 1 Januari dari tahun 2000, kalau lah sekarang 2022 kan udah 22 tahun. Kan begitu gampangnya. Jadi enggak perlu dicatat-catat yang bakal jadi capek. Awalnya aja diingetin biar kita gampang ngingetinnya, apa dari mulai hari lahir, apa mulai dari Januari begitu. Itulah kita pasang. Jadi mudah kita untuk mencatatnya. Qadha saja pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Caranya begitu aja. Habis dohor, qadha dohor, asar, qadha asar, maghrib, qadha maghrib, isya, qadha isya, subuh, qadha subuh. Jadi selebihnya kita bisa beraktivitas lebih ringan. Dulu saya mengata ini namanya ajaran dari Mualim Syafi'adami. Saya pikir begitu ijtihadnya. Ternyata lebih dari itu, Imamul Haddad di dalam Nasuddiniyah juga mengajarkan, yasiru wa la tu'asiru, kasih mudah, jangan kasih sulit. Cara qadhanya begini. Kalau pakai kitab-kitab fikih yang tua, ngobrol aja gak boleh, kudu qadha terus. Ini lebih ringan dari apa yang disampaikan oleh Mualim Syafi'adami. Dan itu yang saya sampaikan kepada semua masyarakat. Begitu, habis asar bangun. Kalau bakal kita bakal menjadi ribut dengan masyarakat, sebelum sholat asar aja, sholat asar dulu qadha, begitu. Itu aja, agar supaya lebih mudah. Caranya begitu, insya Allah makin tinggi derajat kita dengan begitu. Wallahu a'lam. Sama-sama, Be. Baik. Sampai kapan Ustaz kita sholat qadha? Ya, tergantung kita punya utangnya. Seperti bagaimana cicilan daripada kita motor, sampai kapan kita nyicil tunggakan motor itu? Ya sampai habis angsuran, gitu angsurannya ya. Begitu, begitu. Sampai kapan ya? Sampai selesai dari angsuran. Maka untuk menjaga-jaga kayak begitu, kita pasang niat jangan wafatkan kami sebelum kami. Jangan wafatkan kami sebelum kami lunas. Jadi nanti di akhirat ketika mau dituntut sama Allah, ini ente ini fulan banyak merahnya, kan udah dibilang jangan dimatiin dulu sebelum lunas. Apa kau matiin? Iya juga ya. Udah bebas lah, bebas lah. Biar begitu, biar begitu, gitu. Masang niat itu. Jadi kalau ditanya sampai kapan ya, sampai cicilannya lunas. Ya lunas. Oh baik. Baik.
Ini pertanyaannya, apa kiai boleh tidak membayar qada salat untuk orang tua yang sudah meninggal? Baik. Ini sebetulnya sudah kita jawab di dalam RTQ, barangkali di Fathul Muin itu panjang lebar kami paparkan. Karena ini sekarang ditanya oleh bunda kita, kami akan menjawabnya. Bagaimana kalau kita ada seorang muslim meninggalkan salat? Apa yang harus dilakukan oleh yang masih hidup? Di Fathul Muin itu pada laman 3 dijelaskan, di sana kalau tidak salah bunyinya tambihun. Man mata wa alaihi salatun lam tuqda wa lam tufda'an. Siapa orang yang mati punya hutang salat, maka di dalam madhab tidak perlu diqada, tidak perlu bayar fidyah. Namun pada paparan lanjutannya ada ulama yang mengqadanya, daripada ulama besar madhab Syafi'i termasuk Imam Subki. Di sana dijelaskan wa fi qaulin tuqda anhu. Pada satu kaul daripada Imam Syafi'i itu salat yang ditinggalkan oleh almarhum bisa diqadain oleh anak-anaknya. Bisa diqadain. Wa fa'alahu Subki, seorang ulama besar madhab Syafi'i, Imam Subki. Tahun 700-an ini Imam Subki itu mengerjakan qada buat familinya seminggu, karena dia sakit seminggu, maka dia qadain seminggu. Subuh, dohor, asal, maghrib, subuh, seminggu dia qadain. Boleh, boleh. Dari mana ini dalilnya? Qadain ini berdasarkan hadis mengqiyas. Dikata begini bab puasa. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, man mata wa alaihi siyamun sima anhu waliyuh, soma anhu waliyuh. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, man mata wa alaihi siyamun, siapa orang mati punya utang puasa, soma anhu waliyuh, diqodoin oleh keluarganya. Bila puasa sebagai ibadah mahdoh bisa diqodoin, maka solat kata Imam Subki juga bisa diqodoin. Boleh saja kita qodoin daripada solat-solat yang ditinggalkan oleh orang tua kita yang sudah meninggal. Ada juga pendapat, bisakah difidyahin? Bisa. Bahkan itu di dalam madhab Hanafi jauh lebih kuat. Saya lupa nama kitabnya. Allahumma. Ada kitab kecil. Saya lupa nama kitabnya. Jadi di sana ujungnya fi isqatis salat indal ahnaf. Begitu, apa itu depannya itu ya kitab. Kami ada di rumah itu kitab itu. Namanya tentang fidyah salat. Bagi dalam madhab Hanafi jauh lebih kuat kalau difidyahin. Dalam madhab Syafi'i juga ada. Bahkan Hadratus Syekh Mu'alim Syafi'i Adami mengarang kitab namanya Mujala Fidyah Salat. Cek Mu'alim Syafi'i Adami mengarang kitab Mujala Fidyah Salat, risalah kecil tentang fidyah salat menurut madhab Syafi'i. Fidyah salat dibayar. Begitu salat yang ditinggalkan tuh dibayar. Per solat per mud. Per solat per mud. Satu mud itu satu liter, biar gampang sekilo. Seliter. Begitu. Maka ada orang meninggal umur 60, baru solat umur 55. Umur, atau biar gampang aja, meninggal umur 65. Biar gampang aja lah saya ngitungnya. Meninggal umur 65, baru solat umur 60. Emang pas udah pensiun insaf, baru sholat umur 60. Kan biar gampang hitungnya sayanya. Umur 60 balik umur berapa? 17. Masa 17? 15. Tadi kan udah dibilangin, baru ngaji balik. Balik umur berapa? 15. Berarti 60 dipotong 15 berapa? Berapa? 45. Maka cara ngitungnya
lima waktu. Lima dikali kali setahun dulu. Pakai pulpen ini biar bantuin saya. Nah ini bagus. 5 dikali 365 berapa tuh? 18.000. Oh 1.825. 1.825. 1.825 waktu. Kan begitu. Dikali 45. 45 tahun 82.000. 82.000 125 liter. Kilo. Kilo. Itu kilo tuh. Berapa tadi? 80.000. 82.000. 125 kilo. Dikali sekilonya berapa? Hah? Ini biasa makan 10.000 dikali 10.000 duitnya tuh hampir sama biasanya 821 juta. Segitu. Baik, itu yang harus dikeluarin buat orang yang kayak tadi ya. Makanya hidup tuh kudu jadi orang kaya, kontrakan banyak, jual tuh kalau udah mati, buat begitu tuh. Begitu tuh. Makanya begitu tuh caranya. Kalau enggak, maka dikodoin, dibalikin lagi. Berapa tadi waktunya? Dibagi di, dibagi 10.000 lagi. 82.125 waktu. Maka silahkan kodoin sebanyak itu. Tapi sebelum kita ngomong kodoin, kita dulu sebelum ngomong kodoin, kan ditanya ini nih pertanyaannya, boleh tidak membayar kodok sholat untuk orang itu sudah meninggal? Jawabannya boleh, dalam satu kaul dalam madhab Imam Syafi'i. Bahkan Imam Subki berfatwa demikian. Imam Subki itu min kubari Syafi'iyah, daripada tokoh-tokoh besar madhab Syafi'i. Boleh dikodok, namun sebelum kita ngodokin almarhum orang tua kita, kodokin dulu sholat-sholat kita. Di pesawat bila enggak ada oksigen, maka kita harus pakai dulu oksigen baru anak kita. Itu di pesawat peraturannya, itu sebelum kita terbang. Itu mesti ya, karena peraturan penerbangan. Bila nanti hampa oksigen, nanti dengan sendirinya kata pramugari bakal turun dari atas. Nah, nanti kalau turun, ibu bapak jangan makein anak. Ibu bapak dulu, mananya ibda binafsik. Duluin diri sendiri dulu, baru orang lain. Kalau kita enggak punya kodok, gitu, maka baru kita bayarin kodokin orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kodokin. Begitu. Kalau kitanya udah lunas, kalau kitanya banyak utang, jangan mikirin utang orang lain. Hah? Mikirin utang sendiri. Cuman karena ditanya Pak Kiai, boleh tidak membayar qadha' sholat untuk orang itu sudah meninggal? Jawabannya, di dalam madhab Syafi'i diperbolehkan. Bahkan fatwanya Imam Subki, Fathul Muin, tulis pada halaman 3, bahkan beliau mengerjakan, dipersilahkan. Dalilnya kalau ditanya, hadisnya mengkias tentang puasa. Kalau ditanya hadisnya, yang tadi hadisnya kurang lebih demikian, wallahu a'lam. Baik. Baik, tadi sudah kami jelaskan, merintah sholat ada dua. Ada perintah doang tanpa mukul, tanpa nyentil. Ada perintah dengan nyentil. Kalau umur 7 tahun sampai 10, perintah doang tanpa nyentil. 10 tahun sampai 14, sampai 15,
kalau enggak mau sentil. Kalau udah 15 kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar, ngingetin. Ngingetin ini sampai kapan? Amar ma'ruf nahi mungkar kewajiban semua muslim, apalagi sama keluarga. Sampai kapan? Sampai kita wafat. Ingetin aja di SMS, apalagi ada guru keluarga. Udah dohor nih biasanya. Kalau saya keluarganya anak-anak kita sekolahnya SMA, ada namanya Mansur, dia tuh tukang ngingetin dohor nih. Gitu namanya anak-anak kita SMA sekolahnya, udah dohor nih, waktu dohor udah masuk segera, begitu gambarannya. Itu begitu, ngingetin aja. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.